Oke Pak Pos, ditunggu kedatangan kami. Ada mobil Pak, enggak itu sana mobil. Iya lepas. Kok Mama yang lepasin? Lepas. Mobil. Kayak lepas. Mama kok sedih. Kenapa enggak? Gue nanti dialihkan. Karena berhubung. Oke, jadi kita hari ini mau grebek ke rumahnya Pak Pos. Hari ini udah selesai satu hari syutingnya dua kali video, apa sih gue ngomong sih? Dua lagu? Dua video klip. Satu hari udah nge-shoot dua video klip. Keren kan sih cepet itu. Pokoknya abis ini kita mau makan. Kanova tuh lagi ini. Abis makan kita istirahat di sini, langsung kita pergi ke rumah, ke rumah Pak Pos. Ke Pak Pos, kita grebek posnya Pak Pos. Kanova. Hai. Jadi ini kawan-kawan bisa lihat ya, Kanova lagi di daerah Parapat sih. Daerah Parapat untuk syuting ya, pembuatan dua lagu Kanova. Jadi rencananya karena Kanova juga sekalian ke Parapat, Kanova mau grebek tuh base campnya Vespa Parapat. Jadi nanti Kanova langsung jumpai Pak Pos. Oke Pak Pos, ditunggu kedatangan kami. Ini perlu di vlog juga ini. Bukan guys. Jadi guys, di sini banyak arang, ya. Banyak arang, jadi hitam-hitam semua. Tapi jarang-jarang nggak kak kita dapetin tempat buat video klip gini ya kak? Iyalah. Sebenarnya Kak Nova tergiur sekali melihat kayu-kayu bergelimpangan begini ya. Bisa Kak Nova bawa ke ladang untuk berdiam di ladang ya. Bernafsu sekali Kak Nova melihat ini semua. Sungguh bernafsu. Keren nggak tempatnya? Keren, keren, keren. Keren BGT. Jarang nemu tempat begini kan, nggak mungkin disengaja ya. Mungkin accident kali. Ya mungkin kita bakar dulu hutannya kan baru dapat. Demi kepentingan untuk lokasi syuting dibakar-bakar kan nggak mungkin ya. Mungkin ini nggak sengaja ya, kali ya. Mau itu bakar 1 meter dia kena 1 hektar. Iya baru udah tangkap ya kak, ini tersangkanya ini. Tempat sekarang tempat kiri, 1 hektar. Wis, mukbang kak. Anginnya ngeri ya. Wis, ini bagus ini footage-nya. Slow-mo nanti, slow-mo. Behind the scene-nya sebenarnya itu lucu-lucu. Karena ada yang cuma pakai sendal jepit lompat-lompat. Untuk mencapai tempatnya nggak mungkin juga pakai heels kan. Karena di betengan sawah, macam mana pakai heels. Nah ini juga, Kanova tadi lepas boot-nya. Lebih aman, lebih safety pakai yang begini, ha. Langsung apa ya, Kak? Duck dia apa ya? Iya, aduh keren banget anginnya nih, ha. Sekarang OTW nih kita kak. Iya, kita OTW ya, kita grebek itu Pak Pos, oke? Oke. Nanti kan kedatangan kami ya Pak. Jadi ini dia kantor pos ini. Kau malam sekali ya. Kebetulan tadi loh. Jangan teh, masuk jurang. Sampingnya rumah makan, sampingnya iya, dua-dua punya Pak Pos nih. Coba ini kan enggak. Enggak. Aduh, mau kamar mandi. Ayo, lanjut. Jadi, kita udah sampai di kafenya Pak Pos. Tuh tulisannya. Tuh. Nah, tuh. Oke. Nah, jadi semoga Pak Agusnya ada, Pak Posnya ada, kita jumpain, oke? Okay? Agusnya ada? Nanti, udah belum keluar?
Udah jam 5. Ini gerobok namanya. Ini dia orangnya yang dibilang tadi ya. Tadi Desi tadi ke kamera mengambil gambar. Rupanya tutup. Ceritakan dulu Pak, kayak mana? Ini adik-adik Desi juga nih anak. Apa yang menceritain? Sejarahnya dulu bisa. Ini kenal lama Kak Nova. Dulu bapak guru dulu. Dulu dia aja yang swasta. Jadi cerita Kak Nova dulu PKL-nya di kantor pos, jadi kenal. Itulah pengaruh udah umur ya kan. Bang Doni mana Pak? Di situ ya, siapa? Hah? Ceritain. Apanya? Iya. Bapaknya lu, sempat terjangnya. Sampai sekarang berdua. Oh iya Allah, mas. Ya, ini bapak ini pimpinan kantor pos di Palu. Jadi udah nganggap apa lah kakak nih? Ya, udah nganggap bapak lah, jadi gimana? Iya, nganggap anak. Nangkat. Gitulah. Jadi dulu PKL-nya 3 bulan di kantor pos, jadi kenal sama orang Pak Agus, ada Pak Kos-Kos, ada Pak Adi, Pak Togar, banyak lah. Banyak. Jadi masih ingat berapa tahun lalu? 2003. 2003 berarti 17. Jangan buat Pak. Sebenarnya 17 tahun. Babynya mana? Lagi nggak dibawa lah. Orang tadi kan kesiangan ya kami. Kan belum cium tangan dia. Sama hukum. Iya kan? Ya Allah, bisingkan di sini. Enggak apa-apa. Apa-apa lagi? Iya. Sayur. Pakai apa aja kopi? Pakai krema lah. Krema espresso. Coba lah. Sangir aja. Jadi anak-anak skuteris pun khususnya anak-anak Vespa di Siater sana udah pasti kenal lah sama Pak Agus ya. Karena Pak Agus bukan baru main lagi, udah anak main lama ya kan. Pro kontra lah. Ada yang suka ada yang jadi gini kan yang Kak Nova bilang, selain Pak Agus ini kerja di kantor pos pimpinan ya kan. Jadi Pak Agus juga usaha kafe, namanya Kafe Pak Pos. Kemarin, oh masih di situ, tadi nggak nampak. Iya. Itu mobil PP. Tadi masuk nggak nampak tadi. Nah itu perjalanannya dia udah jauh ya. Kemarin kecoknya pakai itu kan Pak? Iya. Oke. Okay. Guys, jadi kita ini sekarang lagi di warungnya Pak Pos. Kita udah selesai makan, bla bla bla. Tadi tuh saking kan keseruannya makan sampai lupa nge-vlog. Jadi ya gitu cuacanya di sini dingin, hampir sama kayak 1000 dolar, cuma yang aku rasain lebih dingin 1000 dolar. Cuma enak lah di sini dingin, makanannya yang di sini juga enak-enak banget. Sampai kita nanya-nanya tadi, ini resepnya apa ya? Kok enak banget. Singkong aja bisa enak gitu. Lupa tadi di vlogin kera sambilan kelaparan yang kita udah makan meal duluan. Dan di situ tadi udah dikasih tahu karena makan Nova. Mobilnya bagus banget, lihat deh. Di sini di kafe ini tuh ini udah dikasih tahu lah ya sama Kanova base campnya Max Scooteris Parapat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Karena ya, inilah sebenarnya ini behind the scene pembuatan video klip Kanova ya kayak gini. Cukup menantang sih ya, cukup berani bikin video klip dua video klip dalam satu hari. Tapi ya hebat banget, kita totalitas semua kerjanya, tepuk tangan dulu dong. Di sini juga ada Tante Fitri. Halo Tante. Hai. Tante Fitri baru ini ikut syuting Mama. Pertama kali ya? Ya pertama kali dan udah luar biasa, hebat. Novali Purba, channel jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Novali Purba. Purba itu YouTube-nya my sister.
keluarin dulu atuh logat Sundanya biar berbeda. Apa nama atuh? Di share lima puluh besar. Padahal dia mah kalau ngomong sama keluarganya pakai bahasa Sunda, tapi kalau disuruh pakai bahasa Sunda malah kaku. Kalau disuruh pakai bahasa Sunda malah kaku. Pokoknya jangan ketinggalan. Kadia. Pokoknya jangan ketinggalan, ikuti terus channel kakak kita, Kak Nopali Purba, dan ikuti terus, simak terus video-video selanjutnya. Banyak video di dalamnya, banyak informasi dan pelajaran yang bisa kita pelajari dari channel Kak Nopali Purba. Hatur nuhun. Hatur nuhun untuk semuanya yang telah dukung selama ini. Kita sangat terima kasih dan dukung terus. Jangan lupa share ya sama teman-temannya. Terima kasih. Pakai bahasa Sundanya apa? Hatur nuhun. Hatur nuhun lagi yang lain tuh. Yang lain itu gitu ya. Bayar. Dah. Yuk, balik kita, Pak. Oke. Sekarang Kak Nopa mau balik ya. Oke, salam sehat selalu untuk Pak Agus, salam Mama Ibu. Sukses untuk kafenya. Harus ada kunjungan balasan. Oke lah. Bang, makasih ya. Duluan semuanya. Makasih ya, Pak ya. Apa nama namanya? Yang ini lagi. Yuk, Pak ya. Assalamualaikum. Iya, Pak ya. Iya, makasih ya. Iya, Pak. Pak.